Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Adil Paton, Rektor Universitas Borneo. Yang perlu kami sampaikan bahwa Universitas Borneo merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Kalimantan Utara, di mana Universitas Borneo memiliki 7 fakultas dengan 18 program studi. Tentu Universitas Borneo sangat berkomitmen dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan kami tentu ada visi misi yang harus kami lakukan, bagaimana Universitas Borneo ini menjadi universitas yang terkemuka dan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam periode awal, selaku rektor definitif yang langsung dipilih melalui senat dan suara dari Kemenristek, tentunya tugas utama kami adalah pembenahan administrasi dan manajemen internal UBT, yang dimana pada saat ini, dalam misi kami pertama, kami akan mendefinitifkan semua jabatan-jabatan struktural, mulai dari pembantu rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, bahkan 7 dekan fakultas telah kami definitifkan. Dan selanjutnya tentu akan ada lagi kegiatan-kegiatan tambahan, pendefinitifan dari tenaga-tenaga tendik, termasuk adalah wakil dekan dan para ketua jurusan yang ada. Maksud dan tujuan ini adalah tidak lain untuk agar supaya manajemen atau pengelolaan tata kelola universitas itu akan semakin dapat lebih baik dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi akan lebih efektif. Yang tujuannya adalah bagaimana pelayanan yang diberikan khususnya dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dapat cepat, tepat, akurat, terawasi, efektif, efisien, sehat, mudah dan terjangkau. Dan kepada mahasiswa yang berada di 7 fakultas dan 18 program studi, saya mengevaluasi dan melihat sangat banyak prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah disumbangkan oleh mahasiswa UBT, baik itu tingkat nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, harapan kami ke depan supaya mahasiswa UBT terus berkiprah dan kembangkan prestasimu, tunjukkan dirimu sebagai mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk mengharumkan nama baik UBT di mata Indonesia, khususnya Kalimantan Utara. Dan saat ini Anda sudah punya lembaga, Anda sudah memiliki arus komando dan koordinasi langsung, di mana urusan kemahasiswaan Anda sudah memiliki WR3, Pak Dr. Jaya, yang tentunya nanti akan melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada mahasiswa agar kegiatan-kegiatan mahasiswa itu akan terarah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentunya kami seluruh Sivitas Akademika mengharapkan dukungan, doa, baik itu dari Provinsi Kalimantan Utara sendiri, Bapak Gubernur, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Borneo, dan juga kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang ada di 5 Kabupaten Kota Kaltara, untuk mendukung kami agar kami dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan baik, dan akhirnya kami bisa bersama
Gubernur Kaltara dapat mencerdaskan kehidupan bangsa di Kaltara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosario Martinez dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Halo, perkenalkan nama saya Gita Windasari. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nama saya Fitria Febri Swastia dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Sudarmaji dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Kenalkan, nama saya Andri Indrianto, dipanggil Andri, saya jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Rian Renaldi. Nama saya Husnu Jodoh. Nama saya Muhammad Rasmin. Kami dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Perkenalkan, nama saya Sakti Bimayu dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Perkenalkan, nama saya Elisa Aprilina Kurnia Dewi. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kebidanan.